kembali lagi di YouTube channel kita, Piyama CX Family. Nah, kali ini aku Melina. Melissa. Nah, kali ini kita mau review apa nih Kak Melissa? Aku udah beli Starbucks harganya 14.900. Wow. Nah, ini guys, dia ada dua variannya. Nah, rasa apa nih Kak Melissa belinya nih? Di sini ada rasa mocha dan ada rasa espresso latte. Jadi bagi teman-teman yang suka banget minum kopi Starbucks ya, tapi lagi belum gajian, lagi mau low budget, nah aku saranin sih kalian beli ini ya guys. Nah ini 220 ml harganya yes. Berapa nih tadi? 14.900. Wow, jadi kalian dapetin ini di mana nih Kak Melissa belinya ya? Di Alfamart, di Indomaret, itu udah ada sih. Wow, udah sekali ya sekarang dapetin produk berkelas tapi di minimarket yang terdekat rumah Anda. Iya, benar. Jadi kita langsung aja cobain. Yuk, cobain yuk. Aku mau cobain yang mocha. Aku coba espresso latte. Serius sih? Dia yang mocha guys. Soalnya aku udah dari review orang-orang kayaknya udah lebih enak mocha. Ayo, espresso latte. Yes, double shoot. Oke. Okay. Karena kuku gue ini susah banget nih buat buka-buka begini. Jadi harus pakai gunting atau pakai latte espresso latte. Wow, nah tadi ya, di rumah lebih enak ya, kayaknya bisa pakai es batu gitu ya. Iya, kok pakai es batu gitu doang guys gitu kan ya. Oke, minum dulu nih guys, minum dulu gini guys. Oke, langsung aja ya guys, kita cobain minum yang Starbucks double shot espresso latte and mocha. Dan Starbucks double shot espresso mocha, cobain ya guys. Rasanya udah kayak Starbucks beneran loh guys. Udah berasa kita lagi ada di Starbucks gitu guys. Sumpah enak, enak banget nih. Ya ya, espresso latte-nya, latte-nya enak banget. Yang mochanya aku cobain ya. Iya ya. Tapi kenapa pada orang, mungkin ini kopi banget ya. Kopi banget kali ya mukanya. Tapi kalau ini kayak lebih ke susu gitu ya, ya. Lebih ke susu gitu loh, latte gitu. Dia creamy banget, enak banget guys, dan kopi banget. Bagi pecinta kopi pasti kalian suka ini deh. Ini enak banget, benar-benar recommended banget. Nah, harga 14.900 tapi kalian berasa udah kayak beli di Starbucks ya guys ya. Enak banget. Apalagi kan kalau kita misalnya mau buru-buru bisa langsung bawa nih guys ke mobil gitu. Enak banget. Dan udah nggak repot-repot bikin-bikin lagi. Kemarin tuh sempet langka ya, tapi sekarang tuh udah banyak banget loh kak. Jadi buat teman-teman semua, ayo buruan langsung aja datangi ke minimarket terdekat. Yes. Ya, kalian bisa langsung cari langsung Starbucks. Karena enak banget guys. Bener banget. Ya, harganya juga super worth it dan sesuai banget ya. Pokoknya jangan sampai kalian nggak coba ini, nyesel banget karena ini enak banget loh di Starbucks ya. Yes, ya. Terus kalau kalian mau cari piyama juga bisa nih ya. Yes, nah yang salpok yes, dari tadi yes. Ataupun nanya-nanya piyamanya yang kita pakai dari mana? Nah, dari Piyama CX. Oke, okay. Ini bagus banget ya Instagram kita @piyamacx biar kalian tuh update dengan produk-produk yang kita setiap harinya. Dan bagi kalian warga Grand Wisata dan sekitarnya Bekasi atau masih bisa terjangkau lewat tol, kalian bisa mampir aja langsung di Grand Wisata Ruko kita ya, Ruko Boulevard Blok ER1 yes. Nomor 22 ya, di Grand Blok, Wisata di Ruko Boulevard Lamonte ya, Blok ER1 Nomor 22 di sini ya, Grand Wisata Bekasi. Yes. Langsung aja kalian langsung aja kalian catat ya alamatnya, jangan sampai lupa ya. Ya kalau bingung atau gimana atau minta share lokasi juga boleh, nanti aku hubungi admin kita ke nomor ini ya guys tuh. Ya jadi simple, kalian bisa langsung belanja sambil jangan lupa beli Starbucks. Ini kita nggak endorse tapi aku benar-benar rekomend aja sih bagi kalian pecinta kopi ya, apalagi kalau kalian pengen cobain nih baru perdana pengen cobain minum Starbucks, itu fokus kopi paling top banget, paling enak nomor 1 di Indonesia menurut aku Starbucks ya guys ya. Kedua kopi kenangan sih. Iya. Kalau promosi kopi kenangan gak tau, enak banget sih, the best ya. Dan sukses okay. Terus buat Starbucks dan thank you banget for watching. Thank you, see you next one. God bless you. Bye.